Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal di Microsoft Teams, di mana soal itu mengandung atau memuat equation atau memuat rumus atau memuat ekspresi matematika. Misal kita mau mengetik soal di Microsoft Forms, soal itu seperti ini. Dia ada dua akar 3, nomor 2 ini ada 2 min 5x dibagi x min 2 lebih dari atau sama dengan 3. Soal nomor 3 ini juga mengandung equation U7 dikurangi U5 sama dengan 24 akar 3 dan seterusnya. Nomor 4 ini juga mengandung equation. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal seperti ini, yaitu soal-soal yang memuat equation atau memuat rumus atau memuat ekspresi matematika. Oke, baiklah. Kita langsung saja membuka Microsoft Form. Seperti biasa, untuk membuka Microsoft Form, kita bisa ketik di address bar forms.office.com. Ini alamatnya atau URL-nya forms.office.com. Kita enter. Berikutnya kita membuat kuis baru. Jangan formulir baru, tapi membuat kuis baru. Judulnya misalkan penilaian harian. Setelah itu kita deskripsi ini bisa kita isi ataupun tidak kita isi juga tidak masalah. Oke, kita selanjutnya menambahkan pertanyaan. Klik tambah pertanyaan, pilih saja pilihan ganda ya. Ini pilihan, berarti ini adalah pilihan ganda. Nah, ini untuk membuat soal yang di dalamnya memuat equation, maka mode matematika harus kita aktifkan. Klik ikon 3 titik. Nah, di sini ada matematika, kita centang. Ya. Ini kalau sudah ada centang berarti sudah aktif. Ya. Untuk mode matematika tidak kita tulis di mode teks. Di sini pertanyaan ini dalam mode teks, kemudian masukkan persamaan ini adalah mode matematika. Yang ini kita hapus saja. Nah, persamaan kita ketik di sini. Kita lihat soalnya, soal nomor 1, 2 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan titik-titik misalkan. 2, ini akar ya, 3, kemudian anak panah ke kanan, ketik jumlah, kemudian akar 3, anak panah ke kanan, sama dengan kemudian titik sebanyak 4 kali. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul. Sekarang tinggal optionnya. Optionnya ini akar 3 sampai dengan 5 akar 5. Oke, saya tulis langsung di sini. Akar 3, option kedua 2. Akar 3, option ketiga 3, kita scroll ke bawah, 3 akar 3, option keempat 4 akar 3, option kelima 5 akar 3. Oke, jawaban yang benar ini adalah
3 akar 3, maka 3 akar 3 ini kita centang sebagai jawaban. Oke, ini kita centang ya, karena 3 akar 3 ini merupakan kunci. Nah, oke, sekarang kita coba membuat soal yang nomor 2. Klik tambahkan pertanyaan, pilih pilihan ganda. Ini masih mode matematika. Sebelum kita hilangkan centangnya, maka masih mode matematika. Oke, ini kita hapus pertanyaannya, langsung kita masukkan di bilah masukkan persamaan. Oke, soal kedua adalah himpunan penyelesaian dari. Oke, kita ketik himpunan penyelesaian dari. Nah, ternyata kalau teks biasa itu kita ketik di mode matematika, maka otomatis dia akan berubah menjadi miring. Nah, supaya tidak miring, maka ini ada kode latex atau kode script ya, script latex yang perlu kita tambahkan. Nah, untuk ini, karena ini sudah melibatkan kode latex, maka kita perlu bantuan untuk mengambil kode latex di layanan online ya. Kita bisa menggunakan layanan online, yaitu kita bisa membuka yang namanya layanan yang disebut dengan kode Cox. Jadi ini URL-nya. Nah, www.codecox.com/latex/eqneditor.php. Jadi ini adalah layanan online yang menyediakan pengambilan kode latex. Oke, bagaimana cara mengetik soal yang melibatkan kode latex di layanan kode Cox? Kita lihat lagi soalnya, himpunan penyelesaian dari. Nah, kita kembali ke Microsoft Form. Ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus saja. Kita langsung ngetik di kode Cox. Himpunan penyelesaian dari. Nah, ternyata ini juga miring. Nah, bagaimana supaya ini tidak miring? Maka teks ini perlu kita apit dengan kode, yaitu kita awali dengan backslash, kemudian perintah teks ya, perhatikan ya, ini perintahnya backslash, kemudian teks, kemudian himpunan penyelesaian ini kita apit dengan kurung kurawal. Kita hapus yang kurung kurawal belakang, kita taruh di belakang. Nah, sekarang jadi tidak miring. Jadi perhatikan model perintahnya, jadi teks ini supaya tidak miring, maka teks itu diapit dengan kurung kurawal dan diawali dengan perintah backslash teks sehingga teks itu tidak miring. Oke, selanjutnya pecahan 2-5x dibagi x-2 lebih dari sama dengan 3. Bagaimana membuat pecahan? Di sini ada a per b, klik saja. Ini perintahnya ya. Backslash frac, kurung kurawal buka tutup, kurung kurawal buka tutup, pada dua buah kurung kurawal, yang depan ini untuk pembilang, yang belakang ini untuk penyebut. Oke, pembilangnya kita lihat 2-5x, 2-5x, kemudian penyebutnya x-2. Nah, di sini setelah dari ini
tidak ada spasinya. Bagaimana supaya ada spasinya? Gampang, di sini setelah dari buat aja spasi. Nah, otomatis di sini akan muncul spasi. Kemudian lebih dari sama dengan ini simbol lebih dari sama dengan 3. Maka muncul seperti ini, namanya kode LaTeX 3. Nah, berikutnya adalah adalah ini juga teks ya, karena teks tidak boleh miring. Supaya tidak miring, maka kita buat perintah backslash teks, buat kurung kurawal. Nah, ini adalah titik 4. Nah, ini adalah dengan angka 3 masih mepet, tidak spasi. Gampang, buatlah spasi sebelum A. Nah, ini namanya kode LaTeX. Ini hasilnya. Kode LaTeX ini tinggal kita copy. Ya, kita copy, kita buka copy, kemudian kita masuk lagi ke form. Nah, untuk membuat kode LaTeX, maka untuk memasukkan kode LaTeX, maka ikon ABC ini kita klik. Jadi kalau kita langsung kita copy paste di sini, maka tidak akan bisa kode LaTeX di copy paste sebelum ini diubah menjadi kode LaTeX. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik aja. Nah, kemudian kita copy paste. Nah, ini namanya kode LaTeX. Hilang, muncul ya. Kemudian untuk memunculkan, maka klik ikon 1, 2, 3. Coba kita klik. Nah, akan muncul seperti tertera pada kode kok seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengetik opsi jawaban. Kita lihat gimana opsi jawabannya. Yang A, himpunan X sedemikian hingga 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Ini kita masih menggunakan layanan kode Cox. Ya, kita masuk ke kode Cox. Himpunan. Nah, ini himpunannya kurung kurawal buka sama tutup. Nah, di sini untuk mengetik ya, ini untuk mengetik isi dalam kurung kurawal. Jadi kode LaTeX-nya itu berupa backslash left ya. Kemudian ada juga diakhiri dengan backslash right. Ini kodenya, tapi tampilannya seperti ini ya. Kurung kurawal buka dan tutup. Ini kita ketik X sedemikian hingga satu kurang dari sama dengan yang ini ya. X kemudian kurang dari 2. Ya, ini kode LaTeX-nya, ini tampilannya. Kita copy ya, copy, kemudian kita bawa ke Microsoft Form ya. Ini kalau ini masih mode, nah maksudnya pada teks ini ya, kita tinggal copy. Untuk melihat hasilnya kita klik ikon 1, 2. Nah, ini sudah jadi ya. Himpunan X sedemikian 1 kurang sama X kurang dari sama kurang dari 2. Untuk opsi-opsi selanjutnya tinggal mengetik seperti di opsi jawaban A. Oke, anggap ini sudah kita selesai menulis opsi A, B, C, D, E untuk soal nomor 2. Anggap ini jawabannya, ini kita tentang ya. Oke, kita coba sekarang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini beda dengan soal nomor 1, beda dengan soal nomor 2. Apa bedanya soal nomor 1? Ini tidak ada teksnya, opsinya A, pokok soalnya. Sehingga kita tidak perlu repot menggunakan layanan kode kok. Tapi nomor 2 ini
ada teksnya ya. Bulat ada juga apa namanya ini pecahan, di mana kalau di Microsoft Word itu tidak ada kode pecahan sehingga kita perlu minta bantuan kode Cox ya. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 ini agak beda, ini ada dua baris ya, ini ada dua baris. Ini hanya satu baris. Nah, nanti bagaimana membuat baris baru nanti akan saya jelaskan. Oke, kita masuk ke kode-kode lagi ya. Diketahui UN menyatakan suku ke N. Ini boleh saya copy ya. Iya, saya copy aja. Ya. Saya bawa ke kode kop. Saya hapus. Ya. Nomornya saya hapus ya. Ya, diketahui karena ini teks, maka harus diawali dengan backslash teks kurung kurawal buka dan tutup. Nah, oke, sekarang kita koreksi. UN ini menggunakan equation ya, sehingga UN ini harus menggunakan huruf miring ya. Berarti dia mode rumus, bukan mode teks biasa. Jadi teksnya mulai dari sini ya, diketahui ini kita buat, kita kasih kurung ya. Ya. Kemudian menyatakan sampai dengan terakhir ini juga dikasih kurung. Diawali dengan teks. Ya. Ini kasih spasi. Ini kasih juga spasi. Iya. Nah, sekarang UN otomatis miring ya. Karena UN ini tidak diapit oleh kurung kurawal yang diawali dengan perintah backslash teks. Nah, UN ini N-nya turun ke bawah ya. Subscript. Maka ini kita hapus ya. Kita pakai ini ya, subscript. Nah, yang ini. Kemudian ini kode subscript ya, underscore. Kemudian kurung kurawal kita kasih N ya. Jadi N-nya menjadi turun ya. Oke. Nah, setelah itu ini kan jika ini baris kedua. Untuk kode latex, bila ini baris apa namanya membuat baris baru, maka kita memerlukan kode khusus ya. Apa kodenya? Untuk membuat baris baru, kita enter dulu ya. Kemudian kita awali dengan backslash dua kali atau double backslash, nanti otomatis akan turun, coba ya. Nah, ini otomatis tuh turun. Oke. Kemudian jika ini teks ya, jika ini adalah teks, maka perlu kita awali dengan backslash teks kurung kurung buka tutup jika. Nah ya. Kemudian lanjut, jika U7 dikurangi U5, ini kita kasih spasi ya, U ya, turun ke bawah, U7 dikurangi U5 ya, sama dengan 24 akar 2. Sama dengan 24 mana akar ini ya, mana akar
Kita cari, ah ini akar ya. Akar 2. Dan U5. Dan U5 ini teks. Teks. Dan ya, dan U5 U5 sama dengan 3K2 sama dengan 3 akar 2 U2 U2 suku ke-6 barisan tersebut adalah teks suku ke-6 barisan tersebut adalah ya. Jadi kuncinya kalau berupa teks maka harus kita awali dengan perintah backslash teks, kemudian teksnya diapit dengan kurung gurawal. Tapi kalau mode rumus UN mode rumus ya, kemudian ini UN mode rumus, U7 dan U5 ini juga mode rumus, maka tidak perlu kita update dengan teks. Nah, ini setelah suku tidak ada spasi, kita kasih spasi. Ya. Oke, setelah jadi tampilan seperti ini, kita ambil kodenya ini ya. Kita ambil kodenya, masuk ke form lagi. Bikin soal ketiga. Hapus. Klik ikon ABC biar masuk ke mode teks. Kita paste ya. Ini mode teksnya ya. Ini panjang ini ya. Ini panjang. Panjang. Iya. Nah, sekarang kita klik ikon 123. Gimana tampilannya sekarang? Nah, jadi seperti itu ya. Persis seperti pada soal di Word ini ya. Oke, setelah itu tinggal kita mengetik opsinya. Ya, nah opsinya ini saya pikir tidak perlu saya lakukan karena ini sama persis kayak soal nomor 1. Oke, saya ketik 1 saja ya, misalkan akar 2. Biar kita bisa membuat kunci ya, misalkan ini 2 akar 2. Kita anggap ini kuncinya ya. Nah. Jadi kita sekarang sudah bisa membuat soal yang di dalamnya mengandung equation. Coba sekarang klik pratinjau, gimana rupanya. Nah, ya, tampilan soal di dalam Microsoft Form yang memuat atau mengandung equation, mengandung ekspresi matematika. Oke, demikian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.